Jadi mana ni cek daripada asal tadi eh? Kendala orang yang tadi dari miskin atau hak tadi. Nah, jadi mana masalah kesibukan? Nah, kesibukan dengan kesibukan dengan apa? Dia begini hanya satu cara yang halus. Kadang-kadang dia apa yang kata kelam kabut. Nah, jadi semua Allah Ta'ala kita kena pergi ke akidah tu. Nah, kita kena pergi kepada akidah sebagai simpulan pegangan kita dulu. Nah, ni ikut ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita klik ke sana. Semua kita nak mengaji dalam bab tauhid. Dia sama dengan tasawuf cara tu. Dia terus bina di atas masalah tauhid. Mengesahkan pada iktikad kita, kita iktikad Allah yang Maha Esa. Nah, ucapan kita pun begitulah hari-hari, Allah yang Maha Esa. Bila kita mengaji dalam akidah esa pada apa? So, kita nak percaya betul pada perbuatan. Betul zat tak ada nak cakap. Betul sifat tak ada nak cakap. Nak cakap betul esa pada perbuatan. Nak sabar, nak tanya. Jadi, kita simpulkan segala perbuatan itu bunyi banyak. Segala perbuatan, tapi yang membuat. Segala lakuan yang berlaku. Kalau begitu, segala lakuan, segala perbuatan itu banyak. Tapi yang membuat dan yang melaku itu siapa? Kita maklum Allah sebagai yang Maha Esa kan? Allah dia yang melakukan segala lakuan yang berlaku. Allah dia yang membuatkan segala perbuatan. Disebut situ. Apabila kita duduk situ, semua tu perbuatan dia. Masuk dengan ayat tu dia baca sama. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahukum fayakun. Ambil ayat kita ingat-ingat. Nah. Dan juga yang baca tadi. Fa'alun lima yurid. Allah yang melakukan barang yang ia kehendak. Yang melakukan barang yang ia kehendak. Bagi kita mengaji dalam awal usuluddin secara wajib, mustahil, jaiz. Yang harus. Apa yang harus kita mengaji sana? Iaitu lagi tak membuatkan mungkin atau meninggalnya. Meninggalkan buah. Lepas itu kita saling bahasa-bahasa tepat. Kita kata kan? Buah tak buah harus bagi dia. Saling ke bahasa kapur. Kalau kita kata ni kata, buah tak buah ikut dia. Dia buat pun ikut dia. Dia tak buat pun ikut dia. Dia nak melaku macam mana pun ikut dia lah hak dia. Tutup akidah situ dulu. Nah, perginya kita dah situ dah kan? Lepas pada tu, perbuatan tu baik panggilan tu dibentang dengan syarak lah. Syarak hak dia juga. Syariat undang-undang kan? Belum pada tu baik undang-undang. Apa yang tadi lah? Apabila dia mengharamkan, apabila dia perintah, aqimus solah, jadi kau undang-undang. Wa atuz zakah, jadilah undang-undang perintah. Suruh mendirikan solat, suruh mendirikan memberikan zakat. Patuh tu dengan cara umum payah nak tunggu dah. Nak jadikan wajib masalah kena baik, tiada pula perintah dan bertawan tuan tak ingin berada. Bila jumlah capur hari, tubik natijah, sembahyang, undang-undang Allah Ta'ala diwajibkan. Panggil wajib, turut syariat. Hak paling asas sekali, iman. Yang mukabalah, mukabih dia, lawanan dia, kubur. Iman, kubur. Bila kita main mengaji dan usul ini, iman dan kubur ni masalah perkara apa? Wajib mustahil jaiz. Masalah mana? Iman dan kubur masalah apa? Wajib mustahil jaiz. Ataupun masalah jaiz. Ataupun dengan kata lain, mungkin. Masalah perkara mungkin. Kubur mungkin. Iman mungkin. Apa tu bila iman dah, dalam beriman pecah pula. Ta'at, maksiat. Ta'at, berakor. Ta'at, mungkin.
maksiat mungkin. Bila mungkin, masalah perkara yang harus bagi dia nak melakukan. Itu dia. Lepas tu dia nak pilih pula lah. Siapa dia? Siapa dia? Hatuhat dia. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha'. Tak ada siapa nak halal dia. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Jadi asalnya balik-balik orang musyriki juga orang ahli kitab nak menghalalkan tak sesuai jadi kebaikan berlaku terhadap orang mukmin, terhadap orang nabi. Allah Taala kata wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Allah menentukan bagi amal dia kehendak dia. Yang kanan awi lebih siapa yang halal. Dari kanan awi jatuh siapa yang nak naik. Supaya yang kita ada wirid Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Nah, tak ada siapa yang nak berhala beri barang yang akan tegak dan tak ada siapa yang nak diam tegak barang yang akan berhala beri. Itu kepada klik pada akidah asal. Apa tu? Tempat nyata ke apa tu yang kehendak berjalan tu dia? Laku tu. Laku dah kita tahu. Asabik tu bila orang yang sampai kepada makam Arifillah, bagi dia tu, dia kira kata ibarat macam dalam tak ada zubi ke dia. Kita nak buat talih, nak tiru talih. Nak ayat talih siapa situ, dia berasa diri dia macam antara, macam mayat dihadapkan orang yang memandi. Bagaimana mayat depan orang memandi? Ikut saja orang memandi nak balik. Ha? Nak balik kau nak ikut, nak terak kau, nak mentel kau, nak ikut saja. Ha, maka begitu juga kita dengan Allah SWT. Ikut dia saja. Zauqi siapa situ. Atau panggil bila siapa situ, dia panggil Zauqi dia nak buat perasaan dia di siapa situ. Bukan Jabariyah. Jabariyah ni tikak lain. Nah, kemudian, klik pada tadi. Masalahnya, apabila tadi kita, hari ini kita berlaku apa? Kita boleh sembahyang, kita boleh puasa. Ini dia panggil taufik daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita kadang-kadang hati tak ada nak buat maksiat, nyigi jatuh dalam maksiat, tak ada Allah takdir daripada Allah. Hati kita dah situ. Dia kena begitu je begitu. Kita nak halal tak halal. Apa berlaku kemalangan? Hati kita nak bawa kepada kemalangan, tak ada nak. Tapi dia berlaku juga. Ini takdir daripada dia. Kita redha dengan qada, cilik pada perkara mari dia wajib tak kita redha. Bila betul dengan syarak, perkara ni salah ke tak salah? Salah. Kita haram kita redha. Cilik ke syarak. Tapi setengah kata gini, bila cilik pada perbuatan berlaku di kita, kalau ia haram, nak kata haram. Apa dia cilik kata semua perkara daripada Allah, wajib kita redha. Masalah radhi tu billah jarabah. Atau 6 pagi malam. Supaya tak, perkara ni tengok dua. Tengok balik ni, tebek warna ni. Tengok balik ni, tebek warna. Benar satu ya. Benda satu. Satu lah. Semua perbuatan daripada Allah. So, lepas tu nak panggil baik, jahat, betul dengan syariat dia. Hak dia je lah. Tak sembahyang. Syariat panggil apa? Kepanggil maksiat bukan? Derakor. Kepanggil derakor. Kalau berjudi. Syariat panggil. Kepanggil terdekat maksiat. Kalau undang-undang kerajaan. Bila undang-undang kerajaan sudah putusan kata ini salah. Apa yang salah dengan undang-undang? Ini betul-betul lah. Undang-undang Allah Ta'ala wajib tak kita Islam yang cukup syarat sembahyang. Bila kita sembahyang, kita dapat tunai kewajipan. Bila kita tak sembahyang, kita langgar ke perintah. Itu kerajaan turut syarat. Tapi bila kita pada kerajaan, semua tu boleh tak berlaku terhadap kanak. Tak boleh berlaku. Haa, maksud apabila kanak macam ni, ada hikmat. Ada hikmat. Haa, bila tengok pada hikmat, semua tu, bagi oleh ahlillah, bila kita masuk hikmat sama tu, min alamatil hikmat, kita kau cara tu. Dia kata tilik dengan halus ke mana? Terkadir Allah Ta'ala dia nak akhir orang dengan melalui salah. Dengan siapa ada riwayat lah, dia kata, nah, terkadir orang ni, kalau tak biasa jatuh di dalam kesalahan, terkadang dia jatuh dari salah lebih teruk. Macam mana yang tak faham? Begini. Kalau orang tak biasa salah, di segi syariat zuhir tak biasa salah, terkadang mari dia batin dia ni sombong. Mari megah. Semaya tak tinggal.
Puasa tak pernah tinggal. Katakan wajib-wajib kasar besar-besar kita buat. Bawa balik maksiat al-zuhi, umpama zina, na'udzubillah min zalik, kita tidak lakukan. Berjudi, Allah, minuman terak, masalah dengan agama, kita tidak lakukan. Ini apa yang kata? Balik maksiat hak besar, pada zuhi kita tinggal. Balik kewajipan acara, pada zuhi kita buat. Dia ada dua tu, maknanya berjuru lah kita panggil. Soleh lah pada zuhirnya. Terkadang, kalau tak biasa jatuh dalam maksiat kesilapan, terkadang hati mari ujuk. Oh, tak biasa salah. Aku rasa sepenuh. Ini kebatin lah. Rasa sepenuh, berasa kena, setiap segi kena. Kena semua. Allah Ta'ala amat sayang, Allah tahu. Pak, jatuh dari silapan. Bila jatuh dari silapan, moyok kita dengan Allah. Berasa salah, berasa malu. Walhajak akad dalam tu. Sabit tu bila bahas dalam ilmu ni, macam kita kata, Nabi Allah Adam pada zuhir nampak dia jatuh daripada syurga ke alam dunia. Sebenarnya ada bukan jatuh akak. Sebab apa bila nampak zuhir dia salah juga ngayu dengan Tuhan. Sampai riwayat kata dia berjalan tak lengok gitu, tunduk malu ke Tuhan. Maka hati dia rampak dengan Tuhan. Kita sepatutnya juga orang punya dunia kita ada cukup juga, tak ada salah ke apa sebab berasa pun berjalan pun tak ada hera tak ada salah ni. Cuba dia ada salah malunya nak tubik pada rumah, takutnya nak tubik. Ini betul-betul bila orang bersalah dengan Tuhan, takutnya ke Tuhan, malunya Tuhan, tubik. Cuba tak ada biasa salah, kadang-kadang bersalah, yang bersalah tak kembun dulu. Apa tak ada kata pada hadirnya. Tapi kaya ni dia kena halus sikit . Kalau tidak ada silap hal lah. Nama boleh kaya, kalau tak ada apa, kita tak mari apa. Dah kata kau tu pula. Halus sangat tu. Nak tilik kaya halus. Jadi pendek kata, Allah Ta'ala kanak dengan hambanya tu, nak mendekati dia tu, bagai-bagai cara dia buat. Pun tengok di sejarah Nabi-Nabi. Nabi Yunus tengok di telaikan. Nyewak sahabat dan suat sahabat, bah, jadi ketua empat taklam. Nabi kita seorang tengok, nyakak. Hingga sahabat, Nabi SAW dia kata, La tufadiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu mengata aku lebih di atas Yunus. Patut ulama mai buat pembicaraan yang kata, bapa boleh lagi padu dengan Yunus, sedangkan Nabi lain pula. Ulama kata kerana beberapa sebab. Kerana Yunus tak kalau ditelan ikan turun ke batang laut. Nampak peturna. Dia di akar kerana. Jangan mu kata aku lebih pada Yunus. Dia nak jaga situ. Maknanya sama je aku dengan dia di segi sama Nabi, sama Rasulullah Ta'ala. Takut tidak akar turun hidup. Lagi kita suka apa dia? Apa dia? Kerenahan ataupun cekakan mentabak rendah pada Yunus. Dan dia berkata, La dupadiruni ala Yunus bin Matta. Ini bagian-bagian baik-baik hal-hal kita. Dan sebenarnya kita klik pada akidah, jaga akidah dulu. Semua perbuatan daripada Allah SWT. So, pada perbuatan. Nanti kita tercapai pada hikmah. Pada baik terbaca. Min alamati li'imah. Itu dia ada tubik. Ada soalan tak? Kau tubik dia. Apa lagi? Ada lagi soalan. Boleh tanya lagi. Sebab tu orang ahli lah dia tak tilik kepada diri. Sebab dia usahawai panas, sebab dia tak tilik, dia hanya supaya dia nak tilik pada dia takut mayu tu. Dia tilik pada amal, takut berasa amal banyak, amal mayu tu. Tilik pada ilmu, nanti ilmanya takut mayu tu. Sedangkan kita diwajibkan berilmu. Kita diwajibkan kita orang ada usaha kepandaian kita buat. Apa pula cadangan kalau kita lebih dia ada nak guna banyak lagi. Misal kita kalau kekayaan hak fardhu ain sekadar untuk nafkah diri mesti
Lepas tu bila kita ada pula ada orang di bawah jagaan, wajib pula dah kita nampak, tambah pula dah. Beberapa orang tambah. Lepas tu lebih pada tu, dia tangguh fardu kifayah sunnah makanan. Sebab apa nak bunuh dia ada, bila orang ada lebih banyak. Bila berlaku kemalangan, berlaku apa, kesusahan, kecemasan, atau orang ada lebih ni, nak bantu tolong. Tengok bagi kepsa. Kita orang ada sedang molat nak bantu pun, lupa amalan itu. Abad dia kena fardu kifayah. Begitu juga ilmu. Sekadar kita nak i'tikad wisaq, adanya Allah, sedianya Allah dengan dalil kafiah itu fardu ain. Mesti tiap-tiap orang nanti. Begitu juga nak kenal mana sifat mahmudah, mana sifat mazmumah, itu fardu ain kena kenal. Nak kenal juga syarat sah, masmaya, rukun, batas, semua itu, itu fardu ain kena kenal. Lepas tu mengaji lebih pada tu, walaupun kita tak boleh amalkan lepas tu fardu kifayah. Bagi orang ada mampu. Cuma kita mengaji bab niaga, kita tak niaga ni. Kita mengaji buat kebun, kita tak buat kebun sekali. Nah, semua tu saya kata pasal fardu kifayah. Jadi bagaimana? Bila orang nak buat kebun, bila orang nak meniaga, dia nak tahu kau syarat macam mana cara meniaga tak? Kita wayak. Kita tak meniaga. Kita wayak. Cara ada syarat gini. Jual beli, lagu ni. Cara repo, lah ni, lah ni. Dia panggil tu lebih awal yang tahu ni. Bila cara nak keluar zakat lagu mana? Gini. Dengan cara zakat lembu, kita tak ada pegang lembu pun. Ni payah fardu kifayah. Kalau tak ada, mesti kena ada oleh selama-lama. Sebab bila ada keperluan, di mana depan nak kita? Tak celah. Lepas tu juga, pergi kerja, banyak pun, dia apa nak cedek bila ada berlaku kecemasan, dia boleh tolong dia. Bagi panggil dia fardu kifayah. Begitulah ilmu ni. Lepas tu dia nak jaga. Jaga anak. Bila kita ada banyak kerja walik, kita nak gantung dengan benda. Hati nak digantung kita. Sahabat Yusuf Al-Qa'ana Zahir tu. Itu dia. Izhad di dunia, yahibbakallah. Muzahid dalam dunia, Allah kasih. Izhab ma'fi aidina mukna zahid barang pada tangan manusia. Yuhibbakanna manusia kasih. Apa makna zahid? Mengaji mana situ pula. Mana tak gantung hati. Barang do pi hati tak gantung. Dia banding macam mana? Bandingnya barang banyak tapi dia berasa pinjaman Allah Taala, amanah Allah Taala simpan dengan dia, dia sebagai jaga amanah. Misal dia banding pergi ke kerja bank. Kerja-kerja bank, kalau kita duduk jaga tempat duit binti kita ada jaga. Adakah kita rasa hak kita? Tak. Kita sebagai amanah jaga bagi. Bila jaga amanah, ingat malam kita jaga amanah. Dia hilang, kita tanggungjawab. Begitu Allah Ta'ala beri kita kekayaan, kebun kita ada. Kenderaan berapa biji kita ada. Rumah kita banyak tempat. Boleh beri sewa pula banyak. Amanah Allah Ta'ala. Kita jaga malam. Kita tidak gantung ke situ. Hanya berasa amanah Allah Taala. Cuba juga orang apa nama mari cipat. Di rumah kita ni cipat motor kereta. Apabila tuan mari nak ambil balik, kita beri. Moga dia kita hanya jaga saja. Begitulah kekayaan Allah Taala beri, jawatan Allah Taala beri, kita berasa ke Allah beri sebagai amanah. Kita guna silap, siap Allah dia. Tok orang dengan ilmu yang nak situ. Tidak menghalangkah. Tahulah banyak mana tak apa, tapi hati tidak berasa gantung. Cuma kita penyek jet sebagai penyek motor orang, penyek kereta. Bawa di mana kita boleh bawa. Sudah tuan mana, di balik. Tak balik, tak ada gantung kita. Walau banyak pun bukan tak ada berasa hak kita dah. Hak pinjaman saja. Begitulah Allah Ta'ala beri pada kita. Itu yang tahap pinjaman Allah Ta'ala. Tapi Nabi Ayub ni tak ada susah hati. Dia kaya muka dia anak cucu keturunan Aisu. Anak cucu Nabi Ishaq. Anak cucu Nabi Ibrahim. Yang banyak harta. Maka didengki oleh Iblis. Dengan siapa dia minta dengan Allah Ta'ala nak menghilangkan harta kekayaan Ayub. Rabbi salitni ala Ayub. Ya Allah, wahai Tuhan, kamu beri kuasa kat aku di atas Ayub. Maka Allah Ta'ala izin untuk dia. Sebabnya Ayub ni dipuji sana. Bakal dia tidak sebut sangat ayu ni kerana dia kaya, kaya apa. Nanti dia nak khainak atau jadi kesusahan, mungkin dia tak. Apa hilanglah kesebutan. Lalu itulah dia khainak kata ayu. Bila dia cerita pada ayu, ayu kata Alhamdulillah. Tengok.
Bahkan kira senang pula mula nunduk cara banyak. Dia tak ada senang. Mayat. Sedihnya iblis. Dapat putus pula rumah sampai mati anak ayu. Ayu tak ada apa. Alhamdulillah. Klik pada hadis inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hanya bagi Allah bagi yang dia ambil, bagi Allah dan bagi yang dia beri. Pak, cara Nabi pula dia bunuh sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa dia. Kalau kita dengar bunyi serupa orang panggil apa? Arab panggil tashwish, musyawwash. Orang Melayu tadi panggil susah. Kalau turut bila agak 1 2 3 4 bukan? Dia pun panggil bila 4 3 2 1. Dia panggil musyawwash susah. Di sini panggil apa jangan tu. Sama, susah juga. Ya dah. Cuma bahasa tadi tu panggil susah. Bila lagi mana susah? Allah hadis kata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Tu panggil musyawwash. Hak sepatut zuhir nak kata mana? Bagi Allah lah barang yang ia beri dan bagi Allah barang yang ia ambil. Beri dulu, beri. Lepas tu baru ambil balik. Ni bagi Allah barang yang dia ambil, bagi Allah barang yang dia beri. Apa ambil dulu baru beri? Kita mesti tak ada cacat macam mana tu? Bagi Allah barang yang dia ambil, bagi Allah barang yang dia beri. Kalau turut muktada zahir kita, bagi Allah, bagi yang dia beri dulu. Baru dia ambil balik. Ini tak ada beri lagi, bagi Allah ambil, bagi Allah beri. Mana ambil dulu baru beri? Mana ambil, baru tak ada lagi ni. Ini bahasa balawah dia nak ayat tak kanam. Supaya nak beri kita ni kemah hati. Bila Allah Ta'ala beri, ya sebenarnya beri dulu. Beri kekayaan kita. Banyak harta benda. Lepas pada tu, dia tak ambil balik. Ikutlah tak balik dengan belakang apa dia kebakaran kau dicuri kau dikena tipu. Oh tu sabar je lah. Boleh terkecek hakikat Allah Ta'ala ambil balik. Terkecek hakikat di situ. Bila kecek atas sabar, sebab apa kehilangnya? Kebakaran. Habis rumah. Banjir. Habis rumah. Kena rakyat habis banjir. Terkecek atas sabar. Ataupun dicuri. Kena banjir lagi. Dicuri lagi. Itu kecek sahabat. Bila kelihatan hakikat, Allah ambil balik. Yang nak lihat tu, Allah ambil balik. Allah ambil, Allah beri. Supaya kata, bila kita pak sila situ, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan dia yang bijak, dia yang pandai, dia yang menatur. Ada apa kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu habuah batin kita pergi di situ. Serah kita di situ. Lepas tu bagi kita kira cara mende ikhtia usaha nak macam mana anak di bagi situ pula. Hati di situ dia panggil cepat kita klik pada Allah Ta'ala. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebab dia puji sangat itu. Bila iblis wayak tunggu habis harta amun. Alhamdulillah dia klik Allah dulu. Bila wayak pula anak dimati habis. Alhamdulillah klik pada Allah dulu. Dia panggil awwab. Apa kita dia ajar lagu tu juga. Bila berlaku pak, subhanallah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Cepat-cepat kita klik Allah. Baru kira sebab apa jadi gini, sebab apa jadi begitu. Pak kita nak ukah macam mana, nak ikhtiar usaha macam mana. Tak apalah kita klik Allah dulu. Kita tak lupa ke Allah. Buat apa jadi gini, kalau jadi gini, buat selama kemarin tak besar lagu ni. Susah hati dah lah. Baru habis lagi, susah. Bila klik pada Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia ambil klik, dia beri hak dia, ikut dia lah. Mungkin dia akan beri lain lebih baik pada tu lagi. Kita tak tahu, serah ke dia. Hatinya senang, tak terukar dalam ikhtiar usaha. Tu dia ilmu yang ada situ. Dia berkata, tinggi makam dalam. Kita tak sabar lah, susah lah tu. Tuan-tuan kata, redha dengan pokok, sabar di atas apa yang berlaku. Itu dia masalah itu. Jadi dia bijak kan tadi. Dia bijak, dia pandai. Kita nak kritik kan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tak boleh nak kritik perbuatan. Gano jadi gini, gano Tuhan jadi gini. Jangan. Tapi kita boleh tanya. Bapa buat gini? Orang susah dah mungkin buat pula. Itu boleh tanya. Sama kita boleh tanya. Kawan susah mungkin dia tidih pula dah. Orang main nak minta butel tu orang susah. Mui butel, mu tindih berada suruh bayar lebih. Bapa buat gini?
sama kita sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala jawab lagu tu. Habis harta kita. Dia nak tanya rana tu. Jangan. Alhamdulillah ada kuliah. Itu kepada nak sapa dalam. Itu ilmu ni tak masuk tu. Jadi orang panggil. Ini kelebihan orang mukmin setelah bina di atas asas iman ada tadi. Tapi kalau kata ada iman, walau sobat, walaupun tu baik, dia sobat. Tapi asah iman tak ada. Sekadar Allah Ta'ala balas di dunia je lah. Akhirat tak ada. Sebab dia asah iman tak ada. Itulah dia sebab tu kita tak cukup dengan satu dia kena. Tauhid, usuluddin, fiqh, tasawuf tiga-tiga ni. Semua mustanak tepat sana, Al-Quran wal hadis. Ini ulama tu lho proses ambil mayurai. Jadi kena ilmu pan. Saya terletak nama pan. Satu bagi ilmu tasawuf. Nak menyucikan sebagai nak menyempurna di atas iman jadi kita dah pegang etikah mai kena dah. Apa pula syariat kita? Hak ni nak menyempurna. Kita buat ibadat hati letak kerana Allah. Kita kerja buat hati letak kerana Allah. Tiba-tiba berlaku tak senang kerana kita nak gini, dia boleh banyak ni tak sempurna kerana. Alhamdulillah. Seperti kata kita letak hari ni kita naik boleh RM10. Tiba-tiba kerja tak sampai boleh lapar. Alhamdulillah. Tidak tak, kan, nak seumur boleh nak 10 apa tak sampai. Tuhan, ni macam kira. Cuba cek tak klik, tak klik tu. Sebab tu kena cepat-cepat klik pada tu. Sebab tu perlu pada orang lain tu jaga sobat. Redo, tu yang kerja banyak ni. Kita nak kacau tak? Lebih banyak tu. Alhamdulillah lah. Lepas tu nak marah kau, omong sedap anak-anak. Amuri pula dah. Kita tu dah jaga. Ini hati kita tak sampai. Ini ilmunya nak di situ. Jangan silap faham. Kadang-kadang silap faham kata tasawuf perlu di jauh-jauh. Dia tak kena. Baik kata gitu. Jadi pendek kata, orang tak kena sesuatu perkara, dia jadi seteru dengan barang dia tak kena. Nah, ini kena jauh, ini kena jauh, ilmu ni perlu di jauh. Sebab apa dia perlu jauh? Sebab dia tak kena. Ataupun dengan kata lain, kita dalam uzur. Dia uzur ya bagaimana jadi baik. Gitu tak? Bila demam, ni air macam ni. Cuba kita tak segam macam ni. Apalagi kita hilanglah apa dahaga minum. Alhamdulillah bahasa hilang dahaga. Tapi cuba kita demam. Ambil air. Oh, pahit. Gitu tak? Air pahit ke perasaan kita ni usah? Ini betul? Ilmu ni perlu dijauh. Ilmu tu. Bahasa kita tak kena. Kita demam tak kena. Sedekah ilmu dari selain kita ni banyak. Bila tak kena, orang begitu ni. Sebab itulah. Apa dia menjadi kita tu, faham dari satu-satu. Sebab setiap ilmu dia ada mabadi dia. Setiap ilmu dia ada mabadi asara tu kan. Itulah di antara lain inilah. Sebagai terakhir, dinasihatkan kepada kita semua. Kita kenal. Setiap apabila kita kenal, maksudnya kata kenal. Ini jalan yang salah, ini jalan yang betul, ini akidah yang salah, ini akidah yang betul, kita nak kenal. Amma kenal-kenal itulah, kita kena tumpang tuah daripada ulama. Kerana mereka itu Allah Ta'ala mengagung-agungkan. Innama yafsallaha min ibadil ulama. Dan Nabi SAW beradah, mereka menyatukan al-ulama warasatul anbiya. Jadi atas kita nak ikut Quran hadis, Quran hadis mengagungkan mereka, menisyarat pada kita suruh ikut mereka. Apabila kamu ada dana zakat, suruh kembali kepada Allah. Apa maksud kembali kepada Allah? Kembali kepada kita Allah. Karena kembali kepada Nizam Ham, kena carilah pada ulama dia. Itulah di antara lain. Pendek kata, setiap ilmu, baik ilmu usuluddin, juga ilmu tasawuf, ilmu fiqh, itulah tiga ilmu yang merupakan tiga tumbuh. Sebagai tuku, tu orang menanak itu. Tiga tuku. Apa tu tiap-tiap satu kita kena faham semua. Kalau kita keliru, kita tanya, kita mesti apa dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka. Bila kita keluar macam ada kita, ada lampu. Alhamdulillah lah. Apabila kita dalam kelam kabut, dia panggil syibahak. Kadang-kadang yang gini kita nampak lagu lain. Dia putih, kita nampak kelabu. Terkadang begitu. Sebab Allah Ta'ala kata, wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan sesungguhnya, anda kena tahu si Asa manakab. Kamu benci ke suatu kalau sedangkan kau yang kamu benci itu baik bagi kamu. Dan barangkali kamu tu
kasih berkenal ke suatu perkara. Sedangkan perkara hak mengkasih kenal itu terkadang ayat kata keburukan bagi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tak tahu. Ha, itulah. Sebab tu ulama kata jangan kita mudah memutuskan sesuatu dengan itu ini belum pada kita bahas berjalan dulu. Ha, itulah yang tanggungnya cukup dulu dah. Ha. Sekiranya ni kalau kira masa di sini pukul 11 dan kita sana tak boleh lagi punya 10 kan. Nah, 11 dah. Pak cukup dulu dah. InsyaAllah kalau tidak ada halangan apa-apa tu kita sambung lagi pada malam esok apa dia ikan bini. Nah, pasal pagi dah. Apa ni pukul 9 malam 15 sana dah. Kita ini kok tu mawati. Mawati. Jadi malam saya kustak ke awal sekejap. Kita lah makna tahu untuk malam ini kita tamat di sekali. Dan insyaAllah kitab yang sama pada malam esok kita sambung masa yang sama. Dan untuk pagi itu kita mulai kitab Mawaqif. InsyaAllah. Maka untuk malam ini sepada dulu. Dan bila kita tahu wa hidayah najat minan nar wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.